Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni untuk mulut podcast session sangat istimewa bersama dengan ulang tahun yang ke-31 Zaf, kita ada tetamu-tetamu istimewa yang terdiri daripada movie reviewers, ada founder. Macam MLM pula. Hari ni kita nak bersembang dengan diorang di TGV Cinemas Pavilion Bukit Jalil, guys. Memang sangat luas. Kau tengok kat sini, memang dia punya space boleh buat podcast kat luar tu, boleh berfoyer-foyer. Jangan foyer-foyer. Mingle di foyer. Salah ayat pula. Bahaya. So, hari ni aku jemput empat orang panel. Okay, yang ni korang dah kenal lah, Syaril kan, daripada PO Network, geng-geng apa movie reviewers. Tapi kita ada dua pengulas filem yang sekarang ni sangat hangat diperkatakan di social media. Kita ada Aina dan juga Akim daripada ML Studios. Hi guys, girls. Hi. How are you? Hi, nice to meet you. Okay, alhamdulillah. Good. Okay. Dan kita juga ada founder, guys. Founder platform pop culture paling hebat dekat dalam Malaysia. Kita ada Nick Nazrul Iskandar daripada Buzz Pop TV. What's up, guys? Hello. Alright. So, okay, kita straight to the point. Topik kita nak bercakap pasal hari ni. Tapi sebelum tu macam biasalah, kita kena cakap dulu, selalu pengarah filem yang kena jawab kan. Hari ni kita yang jawab tiga filem kegemaran tempatan dan juga luar negara. Siapa nak start dulu? Berat tu, tiga. Founder. Afdal kanan. Mana yang sempat? Mana yang dapat? Pada aku, aku ingat masa kecil aku tonton lah, X-Ray pertama. Memang mind blowing lah untuk seorang budak yang membesar di Malaysia. Pasal masa tu zaman Back to the Future. So bila Abang Aziz datang dengan X-Ray tu, aku rasa macam that's our Back to the Future. So that was my favourite lah growing up. Lepas tu aku rasa daripada new crop filem-filem zaman sekarang ni, Imaginurus pretty cool lah pada aku. Imaginurus terbaik. And aku paling suka sekali recently ialah Hairul Anwar punya filem tu. Tiga Jam Dia Melawan Dunia. Yang tu dia punya komedi dia next level tu. It's a good future lah untuk Malaysia pada aku. Okay, Hakim. Alright. Aku punya kalau yang nombor tiga, lebih kepada filem-filem yang komedi. Yang semestinya adalah Hantu Kat Lima Balik Rumah. Dulu punya yang ada Johan, Usop Wijah. Sebab kali tu yang Zombie Kapur Pisang memang diorang terapkan yang Perak apa semua ni kan. Tapi Hantu Kat Lima diorang upkan level like lain daripada yang lain. Dan pada 2009 tu rasa macam lain cerita ni. Lepas tu kalau itu yang nombor tiga lah. Yang lepas tu kalau seram-seram, maybe suka apa tu lah. Dia bukan rasanya suka more kepada Roh. Setengah filem tu berat, guys. Art berat. Sebab setengah orang dia tak boleh hadam cerita tu kan. Dia dari awal sampai habis apa benda cerita ni. Tapi kita like dia bukan seram, dia mengeri creepy. Dia creepy satu filem tu. Dan the most top adalah filem yang terbaru lah. Bagi aku Sheriff. Yes. Sheriff. Semuanya Zul Arifin, pelakon dia, pengarah dia, location, the action dia, lawak, memang kena lah Sheriff. Okay. Aina? So kalau aku pula, aku lebih suka mungkin more to hantu-hantu sikit, komedi. Aku kalau nombor tiga, Zombie Kapur Pisang. Zombie Kapur Pisang sebelum? Sebelum Hantu Kat Lima. Sebelum. Sebab dia orang Perak. Kita atur cover. Okay. So nombor dua, Jangan Pandang Belakang. The first one. The first one. Itu paling best. Orang kata epic juga kan cerita tu. Orang tahu tak dia punya sequel nak keluar bulan 11 ni? Tahu. Menunggu. Expectation dah tinggi dah. So yang number one is cerita apa eh? Saya satu, nombor satu. Nombor satu, Majika. Majika. Musical. Musical. Yes. Kenapa tak suka banyak penyalong? Musical juga. Musical. Macam kat sini kot. Dia jawab je. Pilihan yang bijak. Okay, bagi aku, yang ketiga lah. Ketiga aku suka Lagi-Lagi Senario.
Roti Canai kan? Oh, yes. Betul, yes. Yang tu legend. Maggie. Memang daripada, mungkin sebab daripada kecil tengok tu, tapi sampai ke besar pun still sama. Betul. Ha, top 3. Ha. Dan kedua pula aku pilih filem horror. Aku suka Rahsia. Oh, tak tahu kenapa. Okay. Rasa cerita baru atau lama? Yang baru. Yang sequel lah. Kan? Hmm. Ke remake? Ingat. Remake. Reboot. Yes. Dan yang first one, Sheriff lah. Sheriff. Ah, dia rasa something nice. Yang another level punya cerita action, polis. Okay. Wah. Okay. Mm. Ingat Syapi? Okay. Okay. Kita stop bab filem kegemaran ni. Aku sebenarnya, ini adalah antara podcast yang paling aku ternanti-nantikan. Sebab hari tu aku borak dengan Aina, dengan Hakim. Ada benda yang aku rasa macam perlu diketengahkan dekat dalam podcast. Ya, yeah, ada reveal. So memang aku tak tahu time bila nak buat podcast tu. Dah lama gila tertangguh. Finally kita ada satu moment di mana kita ada event, kita dapat gatherkan semua. Dan kali ni aku nak kita bercakap tentang title podcast kita hari ni, iaitu Spill the, asalnya Spill the Tea. Kita scratch tea tu jadi Spill the Movie. Spill the Movie. Okay. Bocor itu movie lah. So untuk fair warning, untuk mengelakkan daripada kena letter of demand atau mana-mana, jangan sebut nama filem, jangan sebut nama pelakon. Korang just describe je. Okay. Okay. Describe je filem tu macam mana, apa semua kan. Okay. Supaya tak adalah kita, aku kena letter of demand ke apa kan. Okay, kita mulakan dengan siapa nak mula dulu? Yang paling teruk kena. Yang paling teruk kena. Aduh, macam okay. Mana banyak nak cerita tu? Yang mana satu? Yang banyak. Yang recently okay. Recently, movie tu keluar on... Tahun ni? Okay. Tahun ni. Cerita horror. So, aku ni jenis yang kalau tak suka, memang tak suka. Okay. So, kalau benda tu tak suka, nak tunjuk muka tu suka, payah kan? Yes. Kita nak cover tu tak boleh. So, aku macam... Kita bukan pelakon, nak pelakon. Kita, betul. Kita bukan pelakon. So aku ni lah, describe lah movie ni macam mana, macam mana. Lepas tu, dah post video aku review tu. After one week, tiga hari selepas tu kot. Adalah seorang, someone ni, dia komen dekat movie tu. Post tu lah. Dekat post tu. Oh. Dia cakap, terima kasih lah apa dia cakap, terima kasih review apa semua. So aku macam expect macam dia terima lah apa yang aku apa ni, komen. Tak nampak lagi ni. Okay. So dia mula dia cakap kat aku, terima kasih review ni apa semua. Lepas tu aku macam sama-sama lakonan. Baguslah dia ni menerima kritikan. Menerima. Awal-awal. Lepas tu aku macam tergerak hati nak tengok dia punya story. Lepas tu tiba-tiba dia tulis situ, yelah pendapat masing-masing kan. Dia macam tak puas hati pula macam. Tak apalah, pendapat masing-masing. Okey je. So, mula macam terima. Mula macam terima. Tiba-tiba macam ada berlanjutan pula. Lepas tu macam, ini okey ke tak? Okey lah, tak apalah kita macam, kita ni hati lembut kan. So kita cakap dia, kita reply sorry dia macam, cakaplah sorry lah kalau ada apa ni terasa ke dengan perkataan kita ni kan, sebab aku memang loud habis lah. Lepas tu tiba-tiba terus satu perenggan panjang. Dia reply yang komen tu. Dia reply kat DM. Okay. Dia cakap kat DM, kita bagi quote, dia bagi satu karangan. Satu karangan eh. Aku just cakap sorry je, aku minta saya minta maaf lah. Bukan apalah kan. Dia terus saya terima pendapat awak apa semua. Tapi kan macam tak elok lah cakap macam tu. Dia kata tak elok lah cakap macam tu kan. Sebab kita ni awak tu perempuan. Ke situ pula. Saya terima kan. Dia cakap. Tapi dia kata lah macam tak elok lah cakap macam tu. At least cakap tu katalah macam jemput lah apa orang luar tengok juga kan. Lepas tu aku just mengaku lah macam, sorry lah sebab point yang tu aku lupa nak cakap. So aku macam okay lah. Lepas tu lagi sekali panjang pula. Perangan yang panjang. Lepas tu karangan tu bagi cikgu untuk correction. Yang dia cemelang masa BM2 dulu tu.
Pandai sudah karangan. Ayat sastra. Cikgu bagi A+. Ya, yeah, A+ aku. So ayat sastra dia keluar, ayat sastra macam-macam. Lepas tu dia kata apa ni? Saya agak terkilan lah kenapa reviewer cakap macam ni apa semua. Lepas tu dia katalah saya ni pun berlakon dalam tu ada pelakon hebat juga, kenapa perlu kecam-kecam lah. Kita macam dah cerita kau tak best, takkan nak ni. Bagi juga mana yang tak tahu lah kan. Aina ni seorang perempuan, dia review dekat ML Studio. Dia tak mencarut. Dia tak apa pun. Dia cakap baik-baik je. So just fair warning lah mana yang tak pernah tengok kan. Okay? Dia review dengan sopan je. Tapi still dapat karangan yang berjeli. Lepas tu dia kata lah apa ni, aku dia cakap apa? Terkilan. Lepas tu dia kata kita ni dalam kekurangan apa ni, perfilman yang hebat. So kenapa perlu ni, at least bagilah masa 7 hari tu cakaplah elok-elok sikit. Kenapa perlu cakap macam tu? Kenapa nak cakap macam cerita tak best apa? Cerita tu okey je. Dia cakap cerita tu okey. Ha, kita macam kita audience kot, kita dah rasa cerita tak best, kok tak best lah. Ni kau nak tahu tak ni siapa yang di Sipolan ni aku kenal. Dia pengarah ke penulis? Pelakon. Oh, pelakon. Pelakon. Tetapi ni geng-geng budak-budak art tau. Yeah. Yang geng-geng ni faham tak? Macam kenal dia rambut panjang ada rupanya. Macam mana boleh tangkap ni? Tak, sebab ni aku macam geng-geng ni aku respect sikit lah. Sebab macam yalah, dia orang punya filem kadang-kadang banyak yang orang empat kan. Bro, orang teater. Orang teater. Uyuh, dia tahu siapa. Saya tak tahu. Saya tak bertanggungjawab. So aku ada satu respect lah kat dia. So bila aku jumpa Aina tu, aku eager macam, macam mana orang macam ni pun boleh, tak boleh nak accept kan. Adakah sebab dia tak, mungkin tak sekenal macam aku ke, so dia berani nak attack dia apa kan. Sebab aku perempuan juga kot. Terlalu loud. Kan perempuan ke kalau loud sekali kan memang tak boleh. Tak boleh, tercabar lah ego dia. Perempuan sepatutnya duduk dapur. Saya tu lagi bagi teruk dia punya. Orang buatlah film sendiri. Jadi best level tu. Lepas tu lepas tu dia bagi ayat sastra apa kita ni kain putih, janganlah corakkan yang burat, bukan-bukan, something like that lah. Bukankah tu untuk kanak-kanak yang nak pasangkan lah. Something like that ayat dia macam Tapi macam tak rindik dia bagi tu. Ya. Apalah. Karangan dia kan. Kita okey je karangan. Mungkin dapat A plus lah okay untuk karangan dia. Lepas tu tak sepasal aku kena ada orang atasan juga. Call. Case yang sama. Orang atasan. Bukan call. Aku memang berkawan dengan dia pun. Jumpa lah. Lepas tu dia tanya, asal kau cakap macam tu? Cerita tu best kot. Aku macam, kalau kau cakap best-best lah, aku, bagi aku tak best kot. Sebab orang tu, dia cakap lah, kau tak patut lah cakap macam tu. Asal kau nak cakap macam tu? Member orang, dia pula. Member dia pula orang atas kan? Yang betul-betul orang atas. Dia macam, dah dapat bayangan ke ni? Macam beautiful mind macam tu. So dia cakap lah macam, dia, first dia tanya, cerita tu tak best ke? Aku cakap lah, tak. Aku rasa macam memang tak best, tak best kan. Cerita tu best, aku tengok. Okay, kalau kau rasa best lah, bagi aku tak best kan. Kau nak suruh aku review yang benda tu tak best, tapi kau nak suruh aku buat best. Tak boleh lah. Itu pendapat masing-masing. Aku cakap kat dia, even though aku punya video tu at the end ada credit untuk itu, hanyalah pendapat masing-masing. Yes, kan. Betul. Lepas tu dia tak boleh terima. Tak boleh lah cakap macam tu apa semua. Hang kenalah. Allah, terlepas. Okay, dia cakap lah, tak patutlah cakap macam tu. Kau kenalah cover sikit. Macam tak boleh lah. Kesian lah kat dia. Apa lakonan kau, apa semua macam. Semua ni, semua tak berani nak cakap kat aku. Sumpah aku cakap, jangan semua tak berani. Aku pun pelik kat. Sebab kau lelaki. Sebab kau lelaki. So aku macam suka hati kau lah. Aku rasa macam kau tak boleh nak suruh aku cakap benda best. Kalau aku tak rasa best, tak best lah. Kau nak suruh aku cakap benda tu best juga. Takkan nak menipu pula. Kan orang menipu, kata kita, cerita tu tak best, cakap benda tu best, kata dibayar pula. Macam Zaf cakap baik punya along kan. best bodoh. Cakap dibayar. Macam tu cakap dibayar. Tak faham lah kan. Tak faham. Tak faham aku.
Okay, okay. Okay, kita hold kejap. Kita pergi ke Hakim. Okay. Ada apa nak cerita? Okay. yang mana ni? Kau ada? Yang... Dia terus bagi yang hardcore punya. Bagi hardcore punya. Yang betul tak hardcore yang kau kena. Yang paling hardcore. Yang Arated punya ni. Arated. Oh. Okay. Dia... Filem tak disebut kan? Nah, filem tak? Okay. Dia... Cerita dia... Dia macam... Aku buat review. Dia bukan... Ni bukan masalah pengarah... Ataupun pelakon. Macam Aina kena. Aina kena like... Very not next top level punya... American Idol-nya lah. Tapi aku punya more kepada yang viewers ni. Oh. Yang viewers yang kira macam... Netizen lah. Net, diorang ni banyak betul masa diorang kan? Betul. Like, kalau setakat bagi korang karangan panjang, okay. Ataupun nak cakap, filem tu kau dibayar kan? Kau mesti dibayar kan? Sebab bagi 6/10. Tengok lah review yang mana 6/10 tu. Tapi yang ni jenis yang kira dia bukan setakat dekat komen, dia sampai ke DM. Dari Facebook pun dia orang DM. Wow. Diorang cakap, kau jangan sampai aku cari kau, aku bunuh kau, aku bunuh mak bapak kau. Oh. Ha. Macam, weh. Ini betul tapi the ni macam pendekar-pendekar ni. Macam tapi nak boleh nak bunuh-bunuh ni. Dalam cerita ni ada plot twist. Ada plot twist. Banyak eh, banyak. Oh, ada plot twist. Banyak. Dia wow. Sheriff. Tak ada plot twist lah. Tak ada jadi best. Macam cerita sheriff lah ada plot twist. Ada. Plot twistnya adalah kita buka profile picture orang tu. Dia naik. Dia bukan dia naik. Okay you. Oh. Dia pakai wheelchair. Oh. Yang wow. Komen tu. Dia tu memang dia pakai wheelchair dan fake account ke? Rasanya legit. Legit. Oh. Legit sebab gambar-gambar dia memang ada banyak gambar-gambar dia. Oh, ini tapi macam cara dia balas tu macam unbreakable bro, unbreakable. Mr. Macam Glass. Kau dah jatuhkan agama lah. Dia buat tu. Cara padahal bukan yang video ni bukan review. Oh. Yang ni aku buat 5 filem yang terbaik. Pernah disumpah. Dan aku ada sebut satu je perkataan Superman. 5 atau komen lebih daripada 70% like macam kau tak tahu Superman kau jangan cakap ah. Dekat. Kultus. Kultus. Sampai dia melibatkan mak bapak semua macam betul. Bro, Superman je kot. Tak hidup pun orang tu. Sebab kita cakap yang aktor Superman ni semua kalau kita tengok setiap siapa yang dah berlakon mesti like ada tragedi. Ini apa yang diorang kata. Kita ambil artikel tu balik. Yalah listicle je. Macam Harry yang selebihnya Henry Cavill ni satu je filem dia ada, yang lain semua cameo. Oh, pedas tu bro, pedas untuk diorang. Pedih. Itulah kita sebut yang tu tapi kenyataannya betul. Bila dah jadi macam tu like diorang bashkan Superman, guna Superman ni macam kau tak tahu Superman, kau punya kau knowledge DC kau teruk. Like kau jangan sampai aku bunuh lah. Somehow kau terkejut dengan ketaksuban penonton. Yes. Lah, yes, betul. Aku boleh nampak jadi ada ajaran Superman ni. Aku rasa ajaran baru ni, bahaya ni. Kan. Baru settle yang hari pasal tu. Pasal Superman di putera je. Dah pergi. Jangan diingat balik lagu tu. Selalu nyanyi dalam office. Favorite. Tapi itulah yang jadi aku pelik. Yang peliknya kenapa? Taksubnya. Taksub satu. Banyaknya masa diorang ni. Kalau video tu post pukul satu suku dah ada komen yang gitu. Macam, oi. Nampak tak rehat ke? Tak makan ke? Kau satu. Full time tu. Oh. Lepas ni kau beli test bro. Kau buat listicle. 5 sebab Rebel Moon sampah. Oh. Tak ada orang boleh defend bro. Tak ada orang boleh defend. Okay. Wow. Boleh. Menarik. Cakap pasal pop culture. Kita ada Nick Nazru daripada yes. Buzz Pop kan. So Nick, based on adik-adik ni punya kongsian kan. Kau ada tak perkara yang fakta berlaku sepanjang kau pegang Buzz Pop yang kau explore benda-benda ni? Paling hardcore lah kau pernah jumpa. Aku rasa kalau nak cerita pasal Kultus Snyder ni memang banyak cerita lah kan. Tapi sebaliknya Kultus MCU pula. Diorang macam tak boleh percaya kalau filem tu sucks. Macam Eternals ke, macam The Marvels ke. Sama jugalah lepas Up je.
terus komen, abang tak tahu MCU, abang apa tahu. Oh. Eh, aku apa? Buat ini 24 jam. Itulah kan. So kebanyakan kritikan untuk The Marvels dengan Eternals lah. Pasal kita tengok awal. So and harga tiket mahal. So kadang-kadang kalau benda tu macam tak best, kita bagi tahu lah fans macam, guys jangan expect tinggi sangat. Betul. Lower your expectation. Betul. And then bila kita sebut nombor tu macam 4/10 ke 2/10 ke, dia orang terus macam apa tak tahu. Apa tak tahu. Tak boleh terima. Itu kan. Contohlah. Okay guys, aku ada satu soalan yang trivia lah kepada korang kan. Bercakap tentang TGV Cinemas ni, kebanyakan hall dia, yang mana satu hall jadi kegemaran korang? Mesti ada lain-lain ni. Contoh kita ada hall junior, kita ada IMAX, kita ada macam-macam jenis hall kan. Jadi apakah hall favourite korang? Kita mulakan dengan Nick dulu. Aku rasa perasaan menonton filem, apa nama Pak Cik Scorsese? Scorsese yang benci Marvel tu. Martin Scorsese. Kilo Flower Moon. Tengok kat sini. Guna IMAX. Feel dia bro. Feel dia. Aku dia punya MCU aku macam okey lah. Pakcik ni pun best lah. Pakcik ni best lah. Pakcik Martin ni okey. Bukan fanfare tapi best. Macam tu lah. Lain? Lain? Okey. Kalau macam aku, sama gak cerita berat. Iaitu filem Oppenheimer. Tengok dekat IMAX smart. IMAX laser. Pavilion Bukit Jalil. Dan tu saya boleh tengok lagi. Tapi Oppenheimer tu dengan dia punya suara letup dia, kita dapat rasa gegarnya kaki kita bila dia hentak tu macam, wuih, diorang betul-betul dah upgrade kan diorang punya cinema ni ke next level. Kalau aku macam lain sikit kot. Aina ada hall lain favourite? Junior. Sebab aku pernah masuk junior untuk movie apa ni? Yang Kartun kan? Ya, kartun. Aku tak ingat, sumpah aku hilang. Kenapa hall junior? Aku paling pelik kan kau suka hall junior. Sebab dalam tu ada slide. Ada. Oh, slide. Dia tak tengok, dia main slide. Tak, leci aku main. Leci aku main. Dia nak main slide. Layanan anak saudara. Tak ada lah, at the same time. Aku main lah. Mentang-mentang dia muat. Kalau kita risau. Aku dengan Nick dah roboh am dia. Tak ada GB tahan. Jangan. Betul. Sebab aku pernah masuk situ. Sebab macam sebelum ni aku macam teringin. Macam, ada apa dalam ni kan? Dia tengok macam, ada Hot Wheels. Boleh main Hot Wheels. Aku macam, aku nak masuk sini. Aku masuk. Tapi fun lah. Fun lah. Kalau layan cerita kat tu memang best lah. Main kat situ kan. Duduk situ. Dia macam biarkanlah cerita tu, aku nak main benda. Dia macam feel tengok kat rumah kot. Boleh main tu kan. Ya, tapi dalam hall tu dia macam tak fully Gelap lah. Sebab dia buka lampu. Sebab dia budak-budak. And dia kanak-kanak kan. Seat dia pun sedap juga. Seat dia agak luas untuk kita. Yelah, parents bawa apa semua kan. Suai lah. Keluli. Cikgu pun suka junior ke? Tak. Kalau macam aku, hari tu aku baru tengok dekat sini, cerita GOAT, Greatest of All Time. Okay, GOAT. Okay. Dia... Hall apa? Hall IMAX sahaja. Dia... GOAT baru. Bila kita dengar sound system dia, bergegar jantung tu. Duk, duk, duk. Kan GOAT kan banyak menari apa semua, menyanyi lagu dia memang. Tiba kau pun macam... ni kita macam... memang puas hati lah kalau kita dari segi sound system, visual dia pun memang nice. Alright. Okay, kita kembali ke filem Joker. Okay. Kita sebab hari ni kita nak tengok filem Joker sebentar lagi. Joker Folie à Deux. Okay. Korang ada expectation ke untuk filem ni? Adakah korang fan filem yang pertama ataupun tak? Dan adakah korang ada expectation untuk filem ni? Aku nak ni nak buat like fun fact trivia. Baru baca. Bagi tahu dekat cikgu tadi. Fun fact trivia ni aku baru baca dekat Vanity Fair. Okay, yang official US punya pasal filem ni. Dan pengarah Todd Phillips ni sendiri yang kata filem ni diorang akan buat seakan konsep dia macam A Star Is Born. Musical. Dan lagu dalam filem ni at least 15 lagu. Banyak. Betul. Banyak bajet nak bayar lagu tu je. Right. Yes. Hak cipta lagu. Yes. Dan bajet apa yang aku dah pernah tahu kaji, bajet filem the first one 60 juta. Bajet yang ni 200 juta. Sebab lagu. Lagu pengarah dengan pelakon Joaquin Phoenix untuk kembali.
Ni baik, baik punya Halong berapa lagu? Dia nak lawan baik punya Halong berapa ni? Filem ni kalah. Ha? Babi dah macam terus baik punya Halong. Oh, okay, dia filem musical. Tapi aku ada satu macam ni lah, rasa macam secure sikit lah bila dia cakap A Star Is Born. Sebab A Star Is Born is a very good movie. Betul. Yang memang aku akui tiga kali aku menangis tengok cerita tu kat program. Ya, gila kau dia punya emotional drift dia kan. So okay, next kita cerita. Next apa ada expectation kau ni? Dia macam ni lah, macam benda tu dah perfect. Kamu nak buat sequel? Tapi Joker, serang dia. Bila kau dibayar 20 juta untuk datang balik, kau buatlah macam okeylah kita boleh lah buat lagi satu. Masuk 15 lagu. Pasal tak ada idea, Dia nak buat benda lain lah. Tapi macam bagi aku kan, expectation aku mula-mula tu tinggi tau. Sebabnya yang first tu best, macam betul, kau cakap perfect. Betul. So betul, bila dia buat yang nombor 2, kita letak tinggi sangat. Betul. Tapi bila aku dapat tahu cerita ni akan jadi musical, dia macam dah tergugat tau. 50-50 macam, 50 lah. Kenapa dia buat musical? Aku tak dapat bayangkan macam mana dia nak bawa kehebatan yang first tu dengan dia masukkan musical. Yang sebelum ni kalau kita faham, dia psycho thriller, drama yang dark kan. Dan dia jadikan musical. So macam mana dia nak berubah daripada first one ke second ni? So risau. So dia kata okay, tambah Lady Gaga. Lady Gaga tu nyanyi kan. Yeah. So boleh lah masuk elemen-elemen musical masa babak-babak Lady Gaga. Okay. Tapi masa dekat Venice Film Festival, which is like a few months back, diorang macam berkeras, inilah musical yang bukan musical. Babak-babak nyanyian ini merupakan emosi sebenar watak di dalam. Aku macam musical dia, lah dia tu. Dia tak nak dalam kepala kita ni macam High School Musical lah. Dia tak nak macam tu. Dia tak nak terpalit barang-barangnya tu. Yes. Tapi kalau kau pergi teater and benda dalam hati tu kau nak beritahu ke orang, kau menyanyi kan? Yes. So musical lah tu siap. Apa lagi nak ubahnya lagi? Apa lagi nak lapin-lapin nak cover kan? So agak pelik lah the marketing for this movie. So, tak sabar lah kan? Okay, Aina pula. Tak ada expectation sebab tak nak dikecewakan. First one tengok? First one, aku pernah tengok tapi aku tak ingat jalan cerita dia macam mana. So aku macam tak nak letak hype expectation lah sebab the same time juga Lady Gaga ni kan. So Lady Gaga jugalah. Not fans lah. Tapi risau jugalah untuk movie ni kan. Betul. So expectation tak ada sangat, just macam dia nak bawa watak Harley Quinn tu. Macam sebelum ni aku suka si sebelum ni, siapa dah nama tu? Margot Robbie. Margot Robbie. Memang bagi aku perfect Harley Quinn. Macam memang cantik gila. Dengan cantiknya, dengan watak dia, kita macam nampak kegilaan tu. Betul. Yes, betul. So kita macam bila beralih kepada Lady Gaga ni, macam mana dia nak bawa? Something wrong kan? Dia macam Lady Gaga cantik, okay? Dia cantik. Cantik tu cantik, tak dinafikan. Gila dia, kita belum nampak. Gila pun memang dia gila. Dalam live pun dia memang gila, pakai baju macam-macam pun. Yang bukan mungkin sesuai lah. Tapi macam belum tengok lagi lama. Alih-alih belum tengok dah lihat lah. Betul. Okay. Kadang-kadang kita spoil dengan banyak banyak sangat teaser, banyak sangat TV spot, banyak sangat trailer. So okay, nak tanya pasal benda tu, like apa pendapat korang yang filem tu kadang-kadang ada sampai 3 trailer, 4 trailer. Dan filem tu lagi seminggu ni nak tayang, keluar lagi trailer. Aku rasa dia tak yakin filem dia power. Sebab tu dia macam pancing dengan trailer untuk tarik orang. Itu berkaitan dengan penjualan tiket di Amerika Syarikat. Oh. So bila penjualan tu low, dia akan blast lagi. Bagi TV spot lagi 20 trailer, make sure ada final trailer 4 minit. Lepas tu kita reveal third act supaya orang beli tiket. Tapi bila kau reveal third act lah. Bila aku dah tahu nak ada dark side, apa dark side pun, nak ada doomsday dekat penghujung BVS dengan Wonder Woman, macam lah macam aku spoil macam tu lah. But it's very inversely related. Lagi sikit orang beli tiket masa booking tapi kita kena reveal lagi. Paji-paji tu ni tak faham. Kita reveal lagi. Macam itulah. Untuk tarikan audiens lah. So pengarah has no right over that shit. Sorry. Tak boleh menjaru ni. It's actually it's actually syarikat lain yang edit
trailer dan TV spot dan teaser. Don tak pegang hak tu. Selalunya pengarah tak ada hak. Kontrol lah apa yang dikat, apa yang dia masukkan. Ya, ya. Contohnya David Ayer Suicide Squad tukar jadi musical tiba-tiba. Trailer kedua pasal penjualan tiket selepas trailer pertama agak you know goncang lah. So it's a machinery lah. Especially sekarang dah ada di YouTube kan. Kau tak perlu beli airtime dekat TV. Lagi lah pam lah lagi 20 TV spot. Tapi lah. Macam tak sayang ke like spoil banyak sangat. Pada diorang the week one box office opening is paling penting. Because after week one is all downhill. Betul. So downhill sama ada 40%, 50%, 60%. So diorang nak setinggi mungkin say 500 juta. And then kalau kau turun 50% pun tak is still lah. 100 juta kan. So benchmark diorang dekat week 1 tu lah diorang tengok. Because also in week 1 is when they make the most money. Dia potongan antara cinema dengan dengan studio ya. Tapi korang perasan tak method ni kebanyakannya US buat tau. Ada tak reason kenapa filem tempatan tak buat macam tu? Baru nak tanya. Pelik. Dia macam pelik kan. Kenapa kita macam kalau keluar apa official trailer, teaser, dua tu je. Betul. Benda lain apa tak ada? Betul. Keluar dalam 2 minggu nak keluar filem. Dia bodoh. Dapat tahu 2 minggu sebelum kan. Tak faham. Padahal filem tu dah lama dah. Yes. Dah siap tinggal nak promote dah, tapi tak promote daripada awal lagi. Kenapa? Aku pun tak faham benda tu. Aku rasa yang paling pandai promote kat Malaysia ialah Astro Shore. Yes. Astro Shore. Betul. Aku perasan sejak Hantu Kat Lima kot. Bila diorang buat live stream for the first time, aku macam, untuk filem kau buat live stream dengan barisan pelakon? But it was genius lah pada aku. It's like orang tak Facebook live lagi zaman tu. So bila diorang start and then marketing machinery dia is just getting better and better. Pada aku macam Keluang Man, filem nak keluar tahun depan kot. Yes. Dah pergi bawa mural lah apa bagailah kan. Buka mural. Dah ada air. Dah kena suap meh. Ni kena bayar eh. Tak payah tahu eh. Alright. Okay. Bercakap tentang Joker. Kita ada juga kita punya superhero yang akan datang. Tahun depan kan. So. Jujur. Apa expectation korang untuk Clown Man? Okay. Kalau macam. Cakap dulu eh. Okey boleh. Boleh sila. Takut. Yes. Sebab kita tahu Keluang Man kalau kita tengok animasi yang kita punya very comical, orang yang tak betul. Tapi cara movie ni nak buat like legit Robert Pattinson punya suit. Dia nampak bulky yang tech punya. Tactical punya. Yes. Tak cantik. Tak tahu kenapa. Like, sebab pink. Bukan. Pink tu lain. dia risau yang kalau dorang terlalu nak masukkan Batmanism ke dalam filem Keluang Man ni. Dan dah hilang identiti. Dan budak-budak yang baru ni dia tak tahu pun Keluang Man yang dulu yang pernah kita tengok. Tu yang takut sikit lah. Tapi kalau dorang berjaya. Cantik lah. Betul. Betul? Dia punya upside tu tinggi lah. Kalau berjaya, upside dia tinggi. Cuba bertahan untuk tidak spoil apa-apa. Anyway. Alright. Okay, aku bagi korang satu ni lah situasi kan. Okay. Contohlah kau dapat satu rezeki. Kau dapat buat satu screening filem. Okay. Atas nama korang macam kita buat sekarang ni. Okay. Apakah event sesuai untuk diri korang nak buat? Contoh macam aku buat birthday. Untuk screening. Selain daripada tu, dekat TGV ni sebab dia orang ada apa buat macam hall booking semua dan tempat foyer ni pun kau boleh pakai tempat ni untuk promote semua kan. So apa event yang kau rasa sesuai untuk diri kau orang untuk buat dekat cinema? Boleh tiru jawapan nak birthday gak? Ke tak boleh? Tak boleh. Hari raya? Ui, hari raya sangat betul lah. Tapi filem keluar time raya tak? Oh, macam open house lah. Open house dekat open house tu. Open house lah maksudnya. Menarik. Terbaik. Okay. Open house nak buat. Kalau macam aku, program sekolah lah. Buat tayangan budak-budak sekolah. Panggil satu daerah. Okay, wajibkan setiap daerah hantar. Satu bas. Penuh. Tengoklah movie yang sesuai. Penuh. Apa baik menyalong? Tengok nampak tak dia fikir untuk budak-budak dia. yang bagus. Lagi. Aku memang lepak rumah member pun suka movie marathon. Member marathon. Tapi kalau boleh movie marathon dalam cinema.
Lepas tu macam kau curate sendiri. Saya nak Back to the Future 1, 2, 3. Oh. Nah, ambil kau berapa jam. Atau Lord of the Rings 9 jam kat Pawagam. Dang. Oh, oh, cuba. Memang kat luar dia macam tu. Terus, tengok. Dah ada orang nak beli tiket dah, bro. Kalau macam aku nak tengok Harry Potter tau. Marathon. One sampai. Betul. Kau buat camping dalam Pawagam terus, bro. Pakai baju sekali lah. Rehat kejap kan. Betul lah. Rehat je. Minum kopi je. Macam tu. Lagi. Kalau aku... Dia agak membahayakan tapi tak tahu kenapa kita potong akad kita potong bukan akad lah jangan potong adat oh pokok apa tu perkahwinan majlis perkahwinan di TV we nice though like hampa mai kat sini hampa akan dapat tiket free boleh masuk mana-mana cerita yang hampa nak mana-mana program wow. Dan itu kira dogif lah. Dogif RM10 dogif dia baru banyak RM1 tu dia. Okay Zaf, boleh next. Satu idea yang sangat-sangat bernas daripada geng-geng kita ni kan. Okay, kita bercakap pasal industri filem lah. Kita apa pandangan you guys tentang Finas LPF and sekejap kerja lagi ni Datuk Kamil akan datang. So apa komen korang terhadap industri perfilman tempatan kita sekarang ni? Aku selalu kalau benda tu 18 tak payahlah potong. Dah 18 kot. Tu jelah. Oh tu je. Wow. Simple. Oh dia simple dan padat. Okay, kalau aku alhamdulillah nampak filem kita selepas COVID ni menaik dengan dia bermula dengan Mak Kilau. Walaupun ada orang yang tak suka Mak Kilau lepas dia masuk ke Netflix. Tapi like kutipan tu kita tak boleh nak tipu. Betul. Yes. Kan? Betul. Nilai tu. So kemudian kita ada dengan Sherifnya dengan Takluk. Yes. Like alhamdulillah memang tahniah kepada Finas dan juga LPF sebab kita pun dah sampai ke tahap yang boleh nampak kepala dipotong. Yes. Ni bukan spoiler, okay. Ni bukan spoiler tapi kita boleh dah sampai ke tahap tu. Maybe satu hari perubahan lah kan. Ya, perubahan tu maybe satu hari kita boleh sampai ke tahap Indon yang betul-betul gore-nya ganas. Tapi yang 18 apa semua tu hampa nak potong, silakan sebab memang tak elok untuk adat Melayu kita. Tapi yang lain tu alhamdulillah memang like bagus. Tapi cuma betul lah apa yang Abang Nik cakap. 18 tu tak payah nak potong sangat lah. Sampai 12 minit ke 15 minit. Sebab dah bagi 18. Sebab apa nak kat kan. Sampai dah rosak cerita tu. Jadi seksa je. Seksa nak tengok tu. Nak keluar Netflix. Jadi lain. Oh, mesti lain. Di kesempatan ini. Alang-alang dah cakap pasal ni kan. LPF dengan Finas satu dua organisasi yang berbeza tau. Finas dia tak ada terlibat dalam pemotongan filem. Ya? Betul. Tak, ni bukan menjilat ke apa ni. Tak, memang betul pun. Betul. Clear kan. Selain itu kita cakap pasal Finas, bajet dan DKD, dana yang telah diberikan kepada filem-filem sampah dalam filem ni. Lama tak dengar perkataan tu. Okay, pasal dana kan, ni bagi pandangan aku lah kan. Dia Finas ni kalau boleh dia macam tak boleh ke dia macam tengok filem tu bila dia dah bagi dana, dia hasilkan filem tu, kalau filem tu sampah, blacklist je next, jangan bagi lagi. Sebab bagi aku, buat apa kita nak support something yang sampah? Sampah, yes. Suka nak keluarkan sampah tu. Tak apa, saya tolongkan. Nanti dapat komen nanti. Macam tu, sebabnya bila kita bagi lagi, macam tu jugalah. Film kita takkan makin berkembang tau. Sebab serious jealous tengok film-film Indonesia. Yeah. Kita boleh tengok macam mana berkembangnya tahap filem Indonesia, pengarah dorang sampai dah ke Hollywood apa bagai hire dorang untuk buat filem kan. Kita masih takat ni lah sini main-main kot ni je. Dalam kampung gitu je. Kita tak berkembang. Ni pandangan sebagai pihak kita tengok lah kan. Antara contoh yang terbaik adalah ni lah Timo Cahyanto. Dia baru saja habis shoot filem Nobody 2. Yes. Oh, dengan pelakon Better Call Saul tu. Gila, Mat. Pengarah Indonesia, Mat. Buat cerita Hollywood pun bapa. Sampai ke tahap tu tau. Dulu aku rasa awal-awal tahun 2000 kita kecam tau filem-filem dorang, filem-filem yang dorang, filem seram dorang banyak macam soft porn dulu kan. Tak ingat dah tajuk bila,
banyak benda macam tu. Ha. Eh bukan. Sebab dulu zaman jual CD apa kan, orang ada promo, kita tengok kan. Ha. So sekarang memang boleh nampak perubahan filem horror diorang pun lain. Filem cinta, filem action, memang the next level lah. Yes. Ha. Nampak. Sebab even pun cerita baru diorang yang Indo ni aku baru tengok macam uish, tak pernah dibuat apa local lah, kita sebagai Malaysia tak pernah nampak macam tu. Yeah. Satu filem tu lah dia memang go habis, go dia macam sampai international. Cerita apa tu? Boleh ke? Boleh. Uji tak apa? Depend. Cerita apa? Pusaka. Boleh. Sangat dibolehkan. Pusaka. Aku suka tengok cerita tu sebab yelah kita tak pernah nampak movie. Dia memang betul-betul gore. Kita tengok lagi. Alah, sorry. Kena tengok, okay. Tak apa. Nanti kita tengok. Untuk Asia Tenggara, paling ganas best. Pusaka. Yes, pusaka. Wow. Yes. Kena tengok ni. Terlepas ni. Itu clash. Dapat dah itu. DGV Evite. Sebab go dia lain macam tau. Bukan go yang kita pun tak pernah. Story dia pun best lah. Story dia quite good juga. Tapi nak highlightnya go dia memang real. Wow. Menarik. Anyway, tadi kita cakap pasal pengalaman spill the movie tadi tu. Ada tak apa-apa lagi yang paling hardcore Aina pernah lalui selain benda tu? Ada. Yang komen ada yang kata nak hantar barang. Meaning benda, hantar benda lah. Santau sikit. Hantar barang? Wish. Sampai macam tu. Kenapa aku tak pernah dapat? Jangan. dia hantar santau, lepas tu dia ugut bunuh pada lah. Macam tu sekali. Sekali. Betul kultus ni rasanya dorang ni. Betul. Gila tu. Lepas tu ada yang baru lagi stalker. Ini bahaya. Betul. Stalker lah. Sampai dia tahu Aina duduk kat mana semua. Tak, masa tu kebetulan kena jaga PBIKL. Lepas tu orang tu datang. Like mula tak tahu pun, just ingatkan customer lah. Macam nak ni kan. Like dia tenung macam dia tenung dia depan macam ni macam macam. Ha, aku cakap dekat dia, jalan dulu, pergilah tempat lain dulu kan. Tak nak. Dia nak duduk situ je. Dia nak tengok je, nak tengok aku buat apa kat situ. Patut buat film. Ha, lepas tu dah adalah orang lain macam halau dia. Ingatkan dia dah pergi. Rupanya tak. Dia pergi tempat lain sekejap, lepas tu dia datang balik, dia duduk. Dia macam tengok je apa terpengaruh yang. Baru dengan filem juga tu. Macam tu. Ya. Jadi psycho dah. Psycho. Psycho sampai psycho dia sampai tahu aku punya nama betul. Dapat tahu nama betul aku dengan dia bagi aku makanan. Makanan favorite aku. Gila. Takutnya. Ya. Lepas tu pula after dah kejadian tu, besok tu kot dia DM. Dia tengok story aku. Tapi dia tak follow pun. Lepas tu dia DM lah. Dia kata apa kan? Minta maaf lah apalah. Lepas tu at the same time dia still stalk lah. Tak pro stalker ni. Kalau dia tanya, kalau aku tengok scene story dia, aku dah block lah. Sebab dia tak tahu aku tengok. Tapi sampai macam tu sekali lah. Nick, berapa tahun dah kau buat Boss Pop? Sejak 2015 member punya DSLR. 2018 belajar guna phone sendiri. Okay. So dia ada evolusi sikit lah. And zaman dulu bukan zaman TikTok tau. So bila kau shoot guna phone dekat luar pawagam, orang macam memang ni apa hal. So it's been a nice growing learning experience lah pada aku. Okay, kita dah kenal lama kan. So aku nak tahu juga pandangan kau terhadap, you know, platform sama-sama semua kan. Aku sekarang dah level ni, kau Boss Pop. Apa pandangan kau tentang this, you know, cronism? Okay, contoh kerjasama dengan studio-studio dapat access untuk pergi ke luar negara, dapat macam-macam benefit, tapi platform dia sangat-sangat tak memberangsangkan. Apa komen kau terhadap perkara itu? Sebab kalau nak dibandingkan, yes, numbers dia dengan numbers kau lebih kurang, tapi kau lagi lama. Kau dah banyak gila go through like serious shitnya perkara kan. Kau tak, aku nak tahu juga, adakah kau memang
pendamkan ke ataupun kau don't give a fuck ke apa ke kan. Pada aku ini adalah lumrah hidup. Because in life it's not about know how. It's not about berapa banyak konteks atau konten yang kau buat. It's about know who. So that's life. Kita nak bising macam mana pun memang dah dunia macam tu. Dari segi bisnes ke, dari segi berkawan ke, dari segi sosial ke, that's life. Memang kita tak boleh nafikan. And memang 100 tahun daripada sekarang pun it will still be the same. So sekarang just because berlaku pada aku, aku just kena hadap lah. Aku kena terima. Memang yalah, sebagai manusia kadang-kadang kita macam benci juga. Macam ni apa hal ni. But at the end of the day, that's life. So that's life. Oh lagu je aku tahu. Tapi kan aku still cannot brain, tak boleh faham kenapa orang yang hire contohnya orang tu, sedangkan page dia ke account dia tu numbers tak ada. Dia post pun kita boleh obvious lah, kita boleh nampak perbezaan orang komen apa, engagement memang tak ada lah. Tapi still dia dapat promosi filem-filem besar apa. Aku still faham yang hire tu dia tak ada ke minta analitik ke apa. Aku promo filem kecil-kecil pun nak orang minta analitik. Dia filem besar kot. Takkan dia tak nampak kan benda-benda tu? Macam mana boleh still berlaku sampai sekarang? Aku pun pasal aku rasa dia macam birds of a feather flock together. So memang dah memang member. What gets you through life is member. So kalau macam kau tak kenal mama tu, tak kisahlah engagement ni lagi tinggi ke, views dia lagi tinggi ke. Kiranya kalau bagi tender ni bukan open tender lah, tender direct kan ni. Member. So asyad eh. Tak kisah business ke apa ke, you know, influencer ke, is that's life. Faham. Tentulah. Cukup jadi member lah. It's a good closure daripada nenek. Itu sebab aku jemput nenek. Dia sangat matured dalam perkara-perkara ni semua. Aku banyak gila tak perhati lah industri ni. Tapi nenek juga yang bagi aku nasihat aku macam-macam. Okay. Dan aku capai level ni semua sebab nenek juga daripada dulu lagi memang dia support aku semua kan. Congrats. So I think that's it. Itu adalah closure terbaik untuk podcast kita pada hari ni. Memang sangat best. Banyak gila korang spill tadi. Banyak gila benda yang kita dapat input tadi. So apa lagi guys, jangan lupa untuk hadir ke TGV. So mana-mana TGV korang boleh tengok IMAX with laser diorang. Boleh tengok Joker Folia Do dekat IMAX laser. Okay. Dan hall apa tadi? Hall Junior. Aku tak kena senang sebut tadi. Junior. Aku dah kering tekan dia nak minum ni. Aku rasa itu saja untuk hari ni. Thank you so much for watching guys. Thank you for sudi ditemu ramah pada Mulut Poker Session hari ni. Itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Mulut Poker Session yang akan datang. Thank you. Bye bye. Bye guys. Alright, settle. Alright. Okay. Alhamdulillah. Settle. Allah. Bateri banyak lagi ah ni. Bismillah. Okey. Malam ni pukul 7:30 sampai 8:30 kita akan open.